الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jajah insyaallah pada malam ini kita menyambung halaman 82 dalam siri tadabbur dengan soalan. InsyaAllah. Mulakan dengan umur kitab Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama bagi yang ada mushaf, kita buka mushaf masing-masing. Halaman 82. Sudah, halaman 82. Sekejap, Baik. Halaman 82. Saya tunjukkan di skrin. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
صدق الله العظيم. Baik, halaman ini, yakni halaman 82, sambungan tentang perkahwinan. Wal muhsanat minan nisa, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan, ini yang golongan yang diharamkan berkahwin. Saya ingat lagi perbincangan pada halaman yang lepas. Ini hurrimat 'alaikum ummahatukum wa la tankihu ma nakaha aba'ukum. Ini semua golongan yang tidak boleh dikahwini. Dan hari ini, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang. Tak boleh eh, kahwin, dia tu isteri orang, kahwin. Duk dekat Indonesia contohnya, datang dekat Malaysia, suami ada dekat Indonesia. Tapi pi kahwin juga dengan orang Malaysia. Ini contoh saya sebut ni pasal benar berlaku. Jadi tak boleh kahwin dengan isteri orang. Kecuali illa ma malakat aymanukum. Kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Kalau mute kan ya. Kitab Allahi alaikum. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan, yang ini hukum Allah yang diwajibkan ke atas kamu. Keharaman-keharaman ini bukannya suka-suka dibuat oleh mana-mana makhluk. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Baik, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Dan sebaliknya dihalalkan. Bukan tak boleh kahwin, kahwin boleh. Dan boleh kalau kamu nak kahwin, dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu. Selain daripada yang kita dah pernah bicarakan dalam pertemuan yang lepas, sampailah kepada malam ini terkait dengan wanita yang merupakan isteri orang. Maka itu tidak boleh, tapi dihalalkan kepada kamu selain daripada golongan itu. Anta bataghu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin. Dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kena berkahwin lah. Famastamta'tum bihi minhun. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, iaitu setelah dia menjadi isteri kamu pula. Fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka berikanlah kepada mereka itu mas kahwinnya dengan sempurna. Ini menyempurnakan mas kahwin yang merupakan hak bagi seorang isteri. Sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai suatu ketetapan, sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu, yakni suami isteri. Sudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Ini tentang mas kahwin. Kalau dah bincang elok-elok apa semua dah dipersetujui, maka taklah berdosa. Inna Allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak sana. Baik. Ini hal perkahwinan. Sambung lagi, masih lagi dalam perihal perkahwinan. Wa man lam yastati', siapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman. Siapa yang tidak ada kemampuan, wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Tapi kita tak adalah tentang hamba lagi sekarang ya. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu.
ba'dukum min ba'd, kamu masing-masing yakni suami yang merdeka dan isteri daripada hamba abdi itu adalah berasal daripada yang sama, iaitu daripada Adam, dan juga kamu kena seugama lah. Tak boleh kita berkahwin dengan yang berlainan. Oleh itu, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidhati akhdan. Berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya. Serta, ni standard lah, kahwin dengan izin wali serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka, yakni hamba-hamba perempuan yang akan kamu jadikan isteri itu, hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan pelacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Tak boleh buat macam tu, ya. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Kemudian setelah mereka, yakni hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji, yakni zina, maka mereka dikenakan separuh daripada hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Ini hukum bagi wanita yang merupakan hamba. Sekali lagi, kita hari ni tak adalah hamba ni. Ini, tapi kita tak adalah kata ayat ni dimansuhkan, pasal kita pun tak tahu kan perubahan-perubahan zaman dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala. Tapi hukum itu tetap hukum lah. Baik, hukum perkahwinan yang demikian yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu ialah bagi orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Wa antasbiru khairul lakum. Allah kata, dan sabarnya kamu, yakni tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu adalah lebih baik bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Mengasihani. Ini terkait dengan berkahwin dengan hamba. Boleh ke? Boleh. Kalau dapat menahan diri lebih baik. Yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan juga dihalalkan daripada kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya. Begitulah keadaannya bila diterangkan kepada kita tentang perkahwinan. Ada yang boleh dikahwini, ada yang tak boleh dikahwini. Itu semua supaya nak menguji keimanan kita, nak menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak buat macam mana, dia tu cantik sangat. Tapi dia tak dibenarkan kahwin dengan saya. Tak boleh ke nak kahwin juga? Ha. Tak boleh, tetap tak boleh. Tak boleh. Tak payahlah pandai-pandai nak buat hukum sendiri. Hukum sendiri. Wallahu alimun hakim. Dan Allah dialah yang Maha mengetahui. Allah dialah yang Maha bijaksana. Maka ini terkait dengan halaman 82 ini. Kalau kita lihat secara ringkasnya adalah penjelasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Siapa dia yang haram dinikahi? Itu kita dah bincang. Ayat 23, ayat 24, sampailah ayat 20, sampai ayat 24. 22, 23, 24. Siapakah mereka itu? Iaitulah mereka yang berstatus isteri orang. Itu tak boleh kita kahwini. Adapun yang dihalalkan selain daripada golongan yang kita sudah sebutkan sebelum-sebelum ini, termasuklah yang dihalalkan itu adalah hamba sahaya, itu boleh, ataupun tawanan perang, itu juga dibolehkan. Semua itu adalah keputusan Allah, maka tak seorang pun daripada kaum mukmin yang menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan perkahwinan? Salah satu daripada tujuan besar perkahwinan ini adalah supaya terjaga kesucian diri.
Kita ni bukannya binatang, bukannya kucing, bukannya anjing, bukannya monyet, bukannya jumpa dekat tepi jalan, boleh saja. Tak boleh suka, terus tak boleh. Bukannya macam kuda. Malah saya tengok kuda, kuda betina. Dia masuk dekat kandang, semua jantan. Rupanya dia memilih, suruh seko-seko. Dia tak suka, dia tolak, dia tolak. Tapi kita ni bukan bukan kuda. Dan lepas tu perkahwinan adalah untuk supaya kita menjaga kesucian diri kita. Dan dalam perkahwinan juga ada mahar. Maka mahar itu adalah kewajipan daripada Allah dan itu merupakan hak penuh seorang isteri. Berapa pun besar. Kalau banyak-banyaklah. Kalau sikit-sikitlah. Kecuali kalau isteri itu ikhlas untuk memberikan sebahagiannya kepada suami, maka itu tidaklah terlarang. Boleh tak isteri nak bagi maharnya kepada suami? Boleh, pasal itu milik isteri. Kalau dia nak bagi pada suaminya, ya Allah, tidaklah menjadi masalah. Kalau isteri itu ikhlas. Adapun lelaki yang belum memiliki kemampuan ekonomi, nak kahwin tapi tak mampu. Dia tak boleh nak bernikah dengan wanita-wanita muslimah yang merdeka. Maka dianjurkan dia untuk menikahi hamba yang muslimah. Dengan syarat, dia mendapat izin daripada tuannya. Iaitu tuan kepada hamba tersebut. Dan dengan mahar yang didasari dengan kemampuan. Maka bagi hamba sahaya yang melakukan pelanggaran. Hamba sahaya kalau dilakukan pelanggaran. Contoh pelanggaran tadi zina. Maka hukuman ke atas hamba ini adalah separuh daripada hukuman orang yang merdeka. Maka inilah salah satu daripada keindahan hukum Islam. Maka bukannya semuanya jadi sama rata. Maka ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas-jelas supaya apa? Muslimin dan muslimat tidak melakukan, kalau kita sebut apa, berpacaran. Kerana apa? Kerana perbuatan tersebut itu akan menjerumuskan seseorang ke kancah perzinaan. Sebab itu jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai kita anggap tak apalah, dia ni bercinta je. Tak. Kerana anak-anak muda kita pun hati-hatilah. Kerana itu yang bersama-sama dengan mereka itu pastilah yang ketiga yang namanya syaitan. Syaitan ni tak bijak mana pun, tapi sebab kita ni tak berapa pandai, jadi kita yang digelincirkan oleh dia yang tak berapa bijak. Wal'ayazubillah, moga-moga Allah pelihara kita semua. Adapun ketentuan dan hukum Allah itu benar-benar didasari oleh ilmu Allah yang amat luas dan agar sesuai dengan petunjuk Allah yang lurus dan sesuai dengan fitrah manusia. Allah bagi semua ni bukannya bertentangan dengan fitrah. Tak boleh kahwin dengan mak sendiri. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik sendiri. Tak boleh kahwin dengan isteri orang. Itu semua kan benda-benda yang fitrah bagi manusia. Dan kalau manusia buat juga benda-benda macam tu, dia jadi haru biru. Baik. Jadi, halaman pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang perkahwinan. Aiwah. Mari kita sama-sama pergi pada bahagian perbincangan ini. Pada halaman 82 ini, mari kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini persoalan yang pertama. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Soalan. Ayat ini menunjukkan bahawa mudahnya agama Islam ini dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ha. Dah disebutkan mana yang haram. Berapa banyak yang haram? Adalah beberapa golongan. Ini tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi perempuan dalam dunia ni, itu sahaja ke? Tak. Berapa ramai lagi orang yang bukan mak kita. Mak kita seorang je. Berapa ramai lagi orang yang bukan adik-beradik kita.
Adik-beradik kita ada berapa orang? 10 orang contoh. Tak boleh lah. Berapa ramai yang mereka itu adalah mak saudara kita. Asal satu Malaysia ni mak saudara kita. Ataupun pak saudara kita. Allah sebutkan golongan-golongan ini. Ini spesifik. Tak boleh kamu kahwin dengan menantu kamu. Awak menantu kita tu 1 juta orang kan menantu kita. Berapa juta, berapa bilion orang dekat atas dunia ni. Kahwinlah kalau kamu nak kahwin, kalau kamu mampu. Tapi Allah kata tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh lah. Maka ini menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah. Yakni setiap perempuan yang tak disebutkan dalam ayat tersebut adalah halal lagi baik. Boleh, tak ada masalah. Maka golongan perempuan yang haram itu pula terbatas. Sedangkan yang halal itu tidaklah memiliki batas. Nak cari yang mata sepet, silakan. Nak cari yang mata luah, silakan. Nak cari yang dagu, yang dahi luah, cari, silakan. Ikutlah. Nak cari yang warna putih, kelabu asap, carilah, ikut pandailah. Dan luasnya rahmat Allah. Sedangkan yang halal itu tidak ada batasnya. Boleh cari siapa pun. Maka ya, cari itu dengan syariat lah. Maka inilah kasih sayang Allah. Maka inilah rahmat Allah. Inilah kemudahan Allah terhadap hamba-hambanya. Sebab itu disebutkan yang haram dahulu, kemudian barulah disebutkan, dihalalkan bagi kamu. Semua yang tak disebutkan tadi. Dan yang disebutkan tadi itu pun terbatas sebenarnya. Aywah. Maka itu Allah sayang dengan kita. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah daripada sebahagian yang lain. Soalan, adakah pendekatan orang Islam berkata mengenai dalaman manusia yang lain dan kenapakah? Baik, sebab itu janganlah kamu menilai batin mereka mengenai keimanan dan ambillah secara luaran sahaja, kerana sesungguhnya Allah lah yang lebih mengetahui tentang keimanan kamu semua. Sebab itu kita ni nak menilai nahkum bizzawahir. Kita menilai dengan yang zahir. Kerana yang tahu dalaman itu, iman satu orang. Ini kita tengok muka. Saya tengok nama pun tahu sebenarnya ni, nama-nama ni. Saya tahu, tengok nama ni saya tahu dah. Dia beriman betul-betul. Pandai-pandai je. Benda-benda yang ghaib, benda-benda yang dalam, yang batin ini, Allah, wallahu a'lamu bi imanik. Allah lah yang lebih tahu iman kah? Iman kamu. Adapun manusia, itu bukan urusan kita nak menilai benda-benda yang di dalam. Kamu tengok je kat luar macam tu. Sebenarnya dalam hati dia, tak adanya dia nak ikhlas. Mana kamu tahu? Aku tahu. Aku kenal dia lama dah. Daripada kecil kawan dengan dia. Hati budi dia aku tahu. Hati budi. Boy. Allahuakbar. Suami isteri kita pun kadang-kadang kita tak tahu dia punya. Apa, bukan kadang-kadang. Memang kita tak tahu pun apa yang tersembunyi dalam hati dia. So, kita ni berhukum dengan apa yang kita nampak, dengan yang zahir. Sebab itu tak terpakailah orang yang selalu cakap selalu tentang kita jangan hukum yang luar dia, dia kena tengok dalam dia. Ha. Kamu jangan hukum aku sebab tengok luaran aku macam ni. Dalaman aku ni yang kamu nak kena tengok. Macam mana nak tengok yang dalaman tu? Ha. Buat keluar hati, tunjuk. Kalau boleh tengok, kami tengok. Kalau tak boleh tengok, nak tengok macam mana? Ha. Baik. Zalika liman khasyial anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kebolehan mengahwini hamba adalah bagi orang yang takut kepada untuk menjaga dirinya daripada perbuatan zina di antara kamu. Dan kesabaran itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
dibolehkan juga kahwin dengan hamba. Supaya apa? Supaya kamu tidak melakukan zina. Soalan. Apakah petunjuk yang menunjukkan seseorang itu takut akan terjerumus dengan dosa zina dalam perintah dibolehkan berkahwin dengan hamba? Apa petunjuknya? Asal bagi anata. Anata. Zalika liman khasyial anata. Orang yang takut kepada berlaku perbuatan zina. Baik. Al-anata iaitu keadaan yang tidak nyaman dan takut terjerumus dalam kancah dosa. Iaitu terhapusnya kemuliaan setelah berlaku kerosakan. Maka perkataan ini diguna pakai apabila berlaku kesulitan. Setelah seseorang itu cuba untuk memperbaiki keadaan dirinya menjadi lebih baik. Oleh kerana itulah kesulitan itu lebih mulia berbanding dengan keadaan orang yang melakukan dosa kerana perlakuan keji mereka itu. Sebab itu disebutkan zalika liman khasyial anata. Dia takut daripada melakukan perbuatan zina, maka itu lebih mulia daripada orang yang membiarkan dirinya terjerumus ke kancah tersebut. Ya Allah. Habis hari ini tak ada hamba ustaz macam mana? Sebab itu anak muda. Itu antara lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka berpuasalah. Dan pasal bila kita puasa, itu akan melemahkan syahwat kita. Tapi puasa tak lemah syahwat. Kalau puasa pun tak lemah syahwat, itu something problem. Kerana puasanya itu bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi puasanya perlu diisi dengan pelbagai amal soleh sehingga melemahkan nafsu kita. Itu yang penting. Bukannya hanya sekadar melemahkan jasad kita. Selanjutnya, soalan yang keempat. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, yakni zina. Dia mula dah jaga dah. Tapi lepas tu dia buat juga perbuatan yang keji. Ini orang-orang yang merupakan hamba sahaya ini. Maka bagi mereka itu separuh daripada hukuman wanita yang merdeka. Yakni wanita merdeka yang bersuami. Dan wanita merdeka ada suami, hukumnya adalah rejam. Adapun orang yang macam ni hukumnya separuh daripada itu. Allah Ta'ala alam. Saya tak ingat. Tapi boleh check balik ya hukumannya. Baik. Kebolehan untuk mengahwini budak iaitu hamba adalah bagi orang-orang yang takut kepada untuk menjaga dirinya daripada kemaslahatan dirinya daripada melakukan perbuatan zina di antara kamu dan kesabaran itu lebih baik bagi diri kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Soalan. Apa gunanya? Bila Allah menutup ayat ini dengan Wallahu ghafurur rahim. Allah sebut Allah al-ghafur. Dialah yang maha pengampun. Ar-Rahim. Dialah yang maha penyayang. Apa manfaatnya pada kita? Baik, ayat ini ditutup dengan dua nama Allah yang mulia. Ya inilah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hal itu kerana ketetapan-ketetapan ini merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Rahim. Sebuah kurnia dan kebaikan untuk mereka. Sebab apa ditutup dengan ghafurur rahim? Kerana ketetapan-ketetapan Allah ini merupakan rahmat. Kalau tak ada ketetapan ini, kita buat ikut ketetapan kita, kepala kita, jahanam, unnah, ranah. Saat lagi kawan-kawan ni duk ambil, ni hak aku. Tak apalah aku suka dengan dia, ambil. Tak apalah kita sama-sama suka, ambil.
Allah jadikan ketetapan ini sebenarnya rahmat untuk manusia. Yang mana dibenarkan kahwin, kahwinlah dengan cara yang halal. Mana yang tak dibenarkan, maka jangan melakukan perkara yang Allah tidak benarkan. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempersulitkan, bahkan Allah memberi kelapangan kepada hamba-Nya dengan seluas-luasnya. Kamu tak boleh nak berkahwin dengan orang yang merdeka, maka carilah orang yang hamba. Allah bagi kelapangan kepada mereka seluas-luasnya. Saya dulu masa bujang lah kan, tak kahwin lagi. Saya terbetik, saya kata kalau saya kahwin ni cari anak yatim pun dan tak ada mak ayah. Rupa-rupanya memang sungguh ya. Kahwin, orang rumah saya, bila saya kahwin, ayah dia tak ada dah. Ha. Saya 2-3 tahun kahwin pun. Arwah mak pula meninggal. Baik. Tak apalah. Tak ada kena-mengena pun. Mana masuk kat situ. Tapi yang kita nak beritahu rahmat Allah. Allah tidak menyulitkan hamba. Kemungkinan dalam penyebutan ampunan. Itu rahmat. Allah sebutkan keampunan setelah penyebutan had, iaitu hukuman. Merupakan satu kayu ukur bahawa hukuman-hukuman tersebut sebagai penggugur dosa. Dengan itu Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya dengan hukuman-hukuman tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pelbagai hadis berkaitan dengan perkara ini. Sebab itu ada dua. Satu rahmat, iaitu ar-rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha penyayang, ar-rahim. Maka ini kita bincangkan tadi kerana memang dalam hal perkahwinan ditetapkan begini dan begini, itu semua rahmat Allah. Adapun ghafur dekat sini kenapa? Kerana Allah menghapuskan dosa hamba-hambanya melalui hukuman-hukuman. Sebab itu hukuman Allah itu bukan saja-saja. Hukuman Allah itu antara lainnya satu sebagai pengingat yang lebih besar daripada itu supaya Allah mahu mengampunkan hamba-hambanya. Maka Allah adakan hukuman. Satu yang terlepas hukuman di dunia, jangan gembira sangat kerana di akhirat ada hukuman yang lebih berat. Satu mohonlah keampunan daripada Allah dengan sebenar-benar. Selanjutnya, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kamu dan menunjuki kamu kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu, yakni para nabi dan juga para salihin. Soalan. Adakah terjadinya sesuatu perkara atau terjadi permasalahan yang berlaku pada zaman sekarang? Tidak ada diterangkan dalam pensyariatan Allah ataupun hukum tertentu. Masalah-masalah yang berlaku hari ini. Zaman now. Sekarang. Adakah itu tidak pernah diterangkan dalam syariat Allah? Baik. Jawapannya. Ini daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Iaitu untuk menjelaskan kepada kamu mengenai perkara agama dan kemaslahatannya. Selain itu juga untuk menjelaskan apa yang haram dan apa yang halal bagi kamu. Hal ini menunjukkan terlarangnya suatu masalah yang tidak ditentukan hukumnya. Perkara ini ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am, ma farradna fil kitabi min syai', tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab. Maka apa pun yang berlaku hari ini sebenarnya itu sudah 24 nabi sebelum daripada nabi lagi rasul, sebelum nabi yang ke-25, nabi lagi rasul yang kita ketahui dan nama-namanya, sedangkan jumlahnya itu lebih ramai, ada ratus ribu. Tapi point dia adalah apa? Apa sahaja permasalahan yang berlaku itu sudah diterangkan dalam syariat. Maka kita kembali kepada hukum. Hukum sudah menerangkan, maka itulah jalan yang paling selamat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad.
Kalaupun tidak ada yang sebiji-sebiji, itu dalam ilmunya boleh digunakan pelbagai metodologi, antaranya kias, pendapat-pendapat berdasarkan gabungan kepada munasabah-munasabah yang pelbagai. Tapi poin dia adalah semua hukum-hukum itu, permasalahan-permasalahan itu sudah ada semenjak dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu orang yang kembali kepada Al-Quran, kita tak risau. Tapi kalau tak nak kembali kepada Al-Quran, itu yang kita risau. Pasal dia buat jalan dia sendiri. Kalau siapa yang ikut kepada jalan Al-Quran, jalan As-Sunnah, maka insya Allah dia akan tenang. Sebab apa? Itulah jalan Allah dah tunjuk. Ini jalan kejayaan. Buat begini. Ini jalan yang aku derhaka kepada orang yang buat macam ni. Jangan bu. Soalan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kamu dan menunjuki kamu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, yakni para nabi dan salihin. Soalan. Orang yang beriman ialah mereka akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum mereka. Ini orang yang beriman. Sebab itu, belajarlah sejarah. Sejarah. Belajarlah sirah. Kita kalau kita tak nak belajar sirah nabawiyah, kita tak nak belajar tentang kisah-kisah para nabi, tak nak belajar tentang sejarah orang-orang yang terdahulu, macam mana kita nak mengikuti? Pasal kita tak tahulah kita buat cara kita sendiri. Saya kan baru-baru ni, saya ikuti satu kelas. Yang mengajar kami ni dia tanya satu je. Senang je, simple je dia tanya. Kamu ni dalam kelas marketing, dia tanya. Kamu ni buat marketing, kamu ikut cara siapa? Dia pun jaga tahu. Gini. Ini siapa punya cara? Kamilah, kami tahu buat macam ni, kami buat macam ni. Dia kata senang. Kamu nak berapa? Contoh, tanya. Katakanlah 2 juta. Dia kata ada tak orang yang pernah capai 2 juta? Ramai. Apa metodologi yang mereka guna? Apa kaedah yang mereka guna? Ada tak kaedah? Oh, ada. Pasal orang-orang yang berjaya ni mereka ada kaedah mereka. Dan kaedah itu boleh duplicate. Dia kata pergi cari balik orang-orang yang dah pernah berjaya. Tiru balik kaedah mereka. InsyaAllah berjaya. Ya Allah. Itu kan dalam perniagaan. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun macam tu. Kita ada uswatun hasanah. Tapi itulah malangnya. Kita selalu mengabaikan sejarah orang yang terdahulu kerana memang kita tak nak belajar sejarah. Jadi, belajarlah. Belajarlah sejarah itu. InsyaAllah Ramadan nanti kita bawa penekanan tentang kisah-kisah. InsyaAllah. Nanti saya susul macam mana ya. InsyaAllah. Ada nak ikut? Kita je yang beri-beri kan. Eh. Rupanya tak ada siapa pun nak belajar benda tu. Leceh kan. Baik. Yang terakhir. Sorry. Tadi, kamu diberi petunjuk agar mengikuti kaedah atau jalan-jalan orang yang diturunkan sebelum kamu, iaitu daripada golongan para nabi serta para salihin, supaya mereka dijadikan contoh teladan oleh kamu. Kita berkeluarga. Ada tak cara nabi? Ada. Kita bersyarikat. Ada tak? Ada. Kita apa saja yang kita buat? Ada tak? Semua ada kan? Maka semua yang ada itu maka ikutlah jalan yang benar. Ya Allah. Kita ni jauh daripada kejayaan bukan kerana kita tak ada formula kejayaan, tapi kita meninggalkan formula. Formula tu ada dekat mana? Al-Quran. Dia macam satu orang
dia dihantar untuk pergi berperang. Dekat depan dia tu ada senjata dah. Tapi dia pergi berperang. Habis lunyai dia kena belasah dengan orang. Pasal apa? Pasal dia tak gunakan senjata yang ada depan mata dia. Akhirnya dia jadi orang yang loser. Orang yang kalah. Orang yang kalah. Satu orang lapar, lapar, lapar. Kita letak makanan dekat depan dia. Nasi Arab Palestin. Nasi Arab Palestin. Saya buka puasa tadi makan nasi Arab Palestin. Sedap, saya suka makan dekat Sungai Petani, dekat Ambangan Haid. Ada tempat namanya Nasi Arab Palestin. Pergi dengan family tadi buat anak-anak saudara. Depan mata ada makanan. Dia kata lapar, lapar. Orang kata, makanlah, lapar, lapar. Ya, makanlah tu, makanan dekat depan tu. Lapar. Lapar tak? Laparlah dia. Kita pun macam tu juga lah. Al-Quran ada dekat mana? Depan mata kita. Tiba-tiba kita kata, macam mana nak berjaya ya? Macam mana nak ni ya? Macam mana nak ni ya? Kita ni ya Allah, susahlah kita. Habislah kita. Sedangkan Al-Quran dah ada jawapan depan mata. Hidangan depan mata. Hadiah depan mata. Kita yang tak nak ambil hadiah ni. Sombong tak kita? Sombong lah. Orang yang sombong dia yang tak nak ambil hadiah. Kadang-kadang dia bukan tak tahu, dengar dah. Saya selalu tanya balik. Kalau kelas-kelas yang memang konsisten itu, saya tanya balik. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Tak buat lagi. InsyaAllah nanti kita nak masuk pusingan yang kedua. Tadabur ayat-ayat iman. InsyaAllah. Kita buat pusingan yang kedua dengan cara yang tersusun. InsyaAllah. Itu kalau saya tanya balik. Dah buat ke belum? Geleng kepala. Macam mana kita ni nak berjaya? Nak berjaya InsyaAllah. Saya pun yang bercakap samalah. Maka ini jadi peringatan kepada kita. Baik, yang terakhir. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kamu dan menunjuki kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu, yakni para nabi dan salihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Soalan. Bagaimanakah Allah mengampuni hamba-hambanya? How? Wa yatuba alaikum, dan menerima taubatmu. Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan lemah lembut terhadap kalian pada keadaan kalian dan perkara yang disyariatkannya bagi kalian. Baik. Allah menerima taubat, Allah berlaku lemah lembut terhadap kalian dan terhadap perkara-perkara yang disyariatkan. Hal ini kerana agar kalian mampu untuk melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan. Syariat Allah ni, Allah tahu kemampuan hambanya. Sebab itu syariat-syariat yang ada ini adalah dalam ketetapan yang mampu untuk dilakukan oleh hambanya. Dan supaya apa, manusia ini merasa cukup akan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya syariat ini supaya kita ini jadi orang yang cukup dengan apa yang Allah halalkan. Apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Itu tak payah diambil, tak payah diikuti, tak payah diikuti. Allah berkat. Jadi saya sekali makan nasi Arab tadi. Dah bayar dah ni. Kita ambil set tu kan. Kira-kira sepatutnya RM4. Saya pun keluarlah kedai. Dah sampai dekat traffic light. Kira balik. Aku murah sangat. Lepas saya nak keluar tu, anak saya dia ambil popo apa. Coklat tu kan. Coklat tu. Kira-kira macam kenapa tak cukup ni. Kenapa dia kira murah sangat. Kira-kira balik. Tengok rumah macam tak cukup. Patah balik. Patah balik. Jauh dah nak kejar kelas ni. Malam ni kan. Malam dah lah kelas. Nak kejar pula. Tak apalah, patah balik.
tak boleh jumpa. Rupa-rupanya memang dia salah ki. Dia salah dia baru. Tak cukup RM31. Untung ke kita lah, tapi rugi ke dia. Tapi sebenarnya rugilah juga ke kita. Kerana apa? Tak merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tersalah kira tu bab dia lah. Eh, poin dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita ni hambanya hanya merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Ya Allah, cukuplah. Apa yang Allah halalkan untuk kita tu cukuplah. Kalau Allah kata boleh berkahwin dengan orang ini sahaja, kahwinlah dengan dia. Kenapalah nak pergi cari yang Allah haramkan? Tak payah. Kalau Allah kata harta kita itu sahaja part dia, maka cukuplah. Tak payah keluar daripada apa yang Allah halal. Kerana orang yang merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang berjaya. Hingga menjadikan dosa-dosa kalian itu sedikit kerana apa yang telah Allah mudahkan atas kalian. Allahumma salli ala. Maka inilah antara penerimaan taubat oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Selain itu juga di antara penerimaan taubat oleh Allah ke atas mereka adalah apabila mereka melakukan dosa. Tadi, orang yang rasa cukup dengan apa yang dihalalkan Allah, mereka mampu melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi ada tak orang yang terlanjur? Ada. Kita pun ada tersilap. Jangan kata kita tak ada tersilap. Kita ni pun ada tersilap. Sebab tu bila kita tengok kesilapan berlaku di pihak orang lain, jangan pula kita bertepuk tangan. Jangan pula kita rasa kita baik. Jangan pula kita rasa kita ni dah suci. Tak. Sebab itu Allah sebut tentang keampunannya. Kenapa perlu ada keampunan? Kerana memang kita ni pendosa. Maksud pendosa tu maksudnya memang kita ni ada masa kita tersilap. Maka sebab itulah Allah sebut tentang keampunannya, wa yatuba alaikum. Maka Allah membuka pintu-pintu rahmat bagi mereka. Allah menerapkan dalam jiwa mereka sifat penyerahan diri dan sikap merendahkan diri di hadapan. Sebab itu hidup ini sampai ke tahap kita tahu yang kita ini hamba dan kita sedar bahawa Allah itu Tuhan kita. Maka pada ketika itu, orang yang dia merasakan bahawa dia hamba dan sedar Allah adalah Tuhannya, dia tidak akan hilang Tuhannya. Kita ni bila hilang Tuhan, sebab itulah kita buat benda-benda yang Allah tak suka, yang Allah tak redha. Maka caranya macam mana? Buatlah perkara dalam keredaan Allah, maka cari balik. Di mana kita? Suatu hidup ini perlu merasa bertuhan. Dan orang yang merasakan bertuhan, ketika mana dia salah, dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan mengampuni mereka dengan menerima perkara yang dia bimbing menuju kepada. Sebab itu orang yang bertaubat, maka dia beruntung kerana Allah akan membimbing. Sebab itu taubatlah, jangan pernah kita berputus asa. Kadang-kadang kita menangis dalam sujud kita, ya Allah, bimbinglah saya, ya Allah. Jangan kau lepaskan saya, ya Allah. Kadang-kadang dalam sekian banyak hambanya kita minta, tapi kenapalah macam tak terbimbing lagi kita ni. Kenapa macam tak terarah lagi kita ni. Mintalah dengan Allah selalu. Ihdinas siratal mustaqim, tu bukan permintaan kecil tu. Tunjukkan kami siratal mustaqim. Dalam jutaan benda yang kita boleh minta, bilion perkara yang kita boleh minta, tiba-tiba kita minta satu tu, siratal mustaqim. Maka mintalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meletakkan kita di atas jalan siratal mustaqim. Siapa dia? Siratal mustaqim ni apa dia? An'amta alaihim, jalan yang Allah bagi nikmat. Siapa dia orang yang Allah bagi nikmat ni? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau tadi kembali kepada kaji balik orang-orang yang sebelum daripada kita, para nabi, kaji hidup mereka, ikut jejak langkah mereka, orang-orang soleh sebelum kita, kaji tentang mereka, ikut jejak mereka, jejak mereka. Tadi siang tadi saya berbual sebelum sampai ke tempat kuliah tu, saya berbual dengan sahabat saya.
bercakap tentang ekonomi kita hari ini. Yalah, macam-macam keadaannya lah. Tapi salah satu daripada perkara yang telah diabaikan oleh umat ini, dan itu sistem yang sangat hebat dulu, namanya wakaf. Wakaf. Wakaf tu dah hampir-hampir lupus. Lupus pasal kita tak belajar, kita tak tahu. Saya sembang dengan 10 orang. Rupa-rupanya dalam 10 orang tu, 2-3 orang dia yang tahu sawah wakaf. Tahu, maksud saya tahu tu tahu. Dengan pengetahuan yang benar. Perkataan tu tahulah. Tapi macam mana aplikasi dan sebagainya. Pasal kalau kita tahu tentang perkara tersebut, kita tidak akan tunggu. Kita akan berkejar-kejaran untuk membina sistem itu. Dan insyaAllah sekarang ini saya mengusahakan sungguh-sungguh. Lepas itu saya ajak teman-teman semua, siapa yang nak bersama-sama di Dapur Ustaz Kausar. Kita beri fokus sekarang ini, produk kita adalah prebiotik dan juga probiotik. Saya bukan sekadar nak ke arah situ. Situ kerana kita memilih yang terbaik. Maka saya kaji banyak benda, dan bila saya dapat benda ni, saya dalami dan saya jumpa dengan pakarnya, saya jumpa dengan kelompoknya. Masya Allah, tabarakallah. Dr. J, dia menerangkan dengan cukup jelas kepada saya tentang prebiotik dan juga probiotik. Jadi itu kita jadikan sebagai produknya. Supaya apa? Supaya kita dapat bina ke satu tahap dan sampai tahap yang sepatutnya kita dapat mewakafkan bisnes. Dan sebab itu saya usahakan ini bukan untuk tujuan yang lain. Melainkan tujuan besarnya adalah bila kita bina semua, sistemnya sudah complete, dan kita nak meletakkan ia sebagai salah satu daripada wakaf bisnes. Itu wakaf produktif. Saya selalu sebut tentang wakaf, wakaf, wakaf. Saya dah buat macam-macam wakaf. Tapi wakaf produktif saya masih belum berjaya buat. Atas sebab apa belum berjaya? Sebabnya, sebab kita tak ada lagi model. Saya boleh ajak orang lain, saya boleh cerita dengan orang lain macam-macam. Tapi kalau saya tak buat dulu, saya rasa macam tak kena. Sebab itu saya dulu yang nak kena buat. Kena buat. Wallahu'alam. Jadi tolong doakan. Bukan sekadar doakanlah. Marilah bersama-sama. Dan insyaAllah kita hidupkan Dapur Ustaz Kausar itu menuju kepada wakaf. Saya sebut ini kerana apa? Kerana kita dah ada panduan, tapi kita selalu mengambil panduan yang bukan panduan sepatutnya. Itu masalah kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu dahulu untuk malam ini. Hari ini 22 hari bulan 1 bersamaan dengan 10 Rejab. Ada 10 Rejab kita dah. 22 22 hari bulan 1 2024, 10 Rejab 1445 Hijrah. Dah nak dekat Ramadan dah. Masya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu dahulu untuk malam ini. Nota ni tak ada. Nota ni kita tak kongsikan. Cuma kalau ni nanti saya maklumkan semula. Ya insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya serahkan kepada Hajah Redha semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih atas pencerahan dengan ilmu yang dikongsi oleh Ustaz pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada Minggu Harapan, hari dengan waktu sama. Okay, dengan ini saya tutup majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.